Berbalut hijab, Lucinta Luna nangis-nangis di penjara sembari video call melepas rindu dengan kekasihnya. Baru-baru ini, sosok Lucinta Luna kembali menyita perhatian publik nih Sobat Grid. Pasalnya, penampilan Lucinta Luna saat Hari Raya Idul Fitri membuat geger jagat tanah air. Ya, Lucinta Luna kepergok pakai hijab saat melakukan video call bersama Abbas, yaitu kekasihnya. Rekaman percakapan tersebut telah diposting Abbas pada akun Instagram @ashgrace pada Senin 25 Mei 2020. Dalam video yang berdurasi beberapa menit tersebut, memperlihatkan suasana haru Lucinta Luna dengan sang kekasih. Kala itu, ia tampak menangis sedih dan kecewa lantaran tak bisa bertemu dengan Abbas. Layaknya seorang umat muslim lainnya, Lucinta turut melakukan ibadah untuk merayakan Lebaran tahun ini. Dalam video tersebut, Abbas pun menanyakan apakah Lucinta Luna sholat Idul Fitri? Lucinta Luna pun menjawab ia sholat id berjamaah dengan yang lain. Dalam waktu yang bersamaan, Abbas pun turut memuji penampilan Lucinta Luna saat itu. Abbas meminta Lucinta Luna memperlihatkan pakaian yang ia kenakan saat itu. Abbas pun memuji kecantikan pacara tersebut dengan mengatakan ia cantik dan memohon maaf di hari yang fitri. Kepada kekasihnya tersebut pula, Lucinta Luna mengaku begitu rindu dengan Abbas. Dirinya pun mengaku sudah berbulan-bulan tak bisa bertemu pujaan hatinya tersebut. Lucinta Luna mengungkapkan rasa kangennya dengan sang kekasih sembari menangis. Hal itu dikarenakan sudah 3 bulan ia dan Abbas tidak bertemu karena terpisah oleh jeruji besi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.